kan dari kawasan utara, stasiun Wonokromo. Hari ini kita kembali ke kota Surabaya. Kita mau merekam momen unik ya, melintasnya pengiriman rangkaian kargo Dwi Pangga setelah sebelumnya kita merekam proses pengiriman dari Inka kemudian di Balai Yasa Surabaya Gubeng. Setelah dilakukan pemeriksaan pada hari ini, rangkaian siap dikirim menuju ke Solo. Diharapkan akan segera bertugas dalam waktu dekat ya. Sementara itu, kita juga merekam beberapa kereta api lain yang melintas di kawasan Wonokromo. Seperti apa keseruannya? Simak terus videonya ya. Selamat menonton. Salam sepur. Sementara itu dari arah utara segera melintas ke Ranggajati. Sementara itu, inilah dia KA Logawa berangkat dari stasiun Wonokromo.
kemacetan, segera berjalan langsung di stasiun Wonokromo KA98 Sancak. Ternyata ketelnya masih ditahan, teman-teman. Sudah menutup palangnya, teman-teman. Inilah dia yang kita tunggu, KLB pengiriman. Ini dia yang kita tunggu, KLB kirim rangkaian Argo Dwi Pangga dari Surabaya Gubeng tujuan akhir Solo Balapan. Segera melintas di kawasan Jagir, teman-teman.
antriannya cukup panjang ya teman-teman ya. Sebagai momen penutup hunting kita pada hari ini adalah keangkutan BBM 2607 Mabet. Saya harus akhiri hunting hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman sudah menonton dari awal hingga akhir. Jika kalian suka, silakan like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan yang paling penting buat kalian yang belum, ayo subscribe, klik juga lonceng notifikasinya. Agar kalian selalu mendapatkan update baru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sport.